told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Halo Auto Lover, balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Hari ini kita update ya unit yang bakal dilelang untuk di JBA Pekanbaru, tapi saat ini belum dilelang ya. Kita update, kita cek aja unit mana aja, tapi untuknya spesial niaga atau komersial dan X Laka juga yang derek yang ada di belakang sana. Canter juga ada tuh barisan sana, tapi nggak terlihat ya oleh kamera. Terus ini ada Mitsubishi Fuso, ini platnya BM, yang sana plat B, yang sana ada itu kayaknya Lohan, itu plat B juga ya. Tapi kita cek aja nanti unit mana aja, karena ini masih banyak kantor-kantor juga, masih ada Fuso yang versi build up. Oke ya, kita cek aja unitnya, barangkali teman-teman yang lagi kepengen ikutan lelang referensi banget. Banyak mobil Laka itu malah banyak terjual bro ya. Caranya lelang seperti apa? Ya biasalah, deposit 5 juta untuk mobil, dan untuk motor itu deposit 1 juta. Tapi kalau untuk motor ada, tadi kita cek, nggak tahu untuk besok lelang atau tidaknya ya, tapi kita cek aja semuanya. Dan untuk alamat lelang yang berada di Pekanbaru itu banyak kesasar ketika di Google Map itu ke Jalan Soekarno-Hatta, itu tempat lelang yang lama ya. Kalau mau cek lagi itu di tempat lelang yang baru itu Jalan Riau Baru ya, Jalan Riau Baru ya di situ. Jadi ada alamat dua di Google Map, ada dua, tapi klik aja yang Jalan Riau Baru, bakal diarahkan ke sana sebelum jembatan, lihat sebelah kanan. Oke, kita cek unitnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih di channel yang sama di otomotif.net. Ini hari ini kita update di JBA Pekanbaru, update motor hari ini lelang bro ya. Bukan hari ini, besok. Ini kan update, kita update kok udah ini. Terus mobil niaga kayak gini nanti kita lihat satu persatu ini. Nah terus ada kantor-kantor sih ya. Dan mobil X Laka juga derek yang ada di belakang sana. Kita lihat aja ya bro, barangkali temen-temen ada yang minat. Siapa tahu ya besok mana yang kita videokan hari ini besok dilelang. Nanti malam lah kunjungi websitenya ya, www.jba.co.id. Kita kemari, ini ada Suzuki New Carry. Suzuki New Carry biarpun tahunnya tinggi, kenapa harganya kok jatuh bro? Ini ya, yang di sini nih, ini barisan sini biarpun kondisi bagus semuanya di sini nih, semuanya tidak jalan. Maksudnya mobilnya dibawa ke JBA dalam kondisi mati ya, beraneka ragam trouble, beraneka ragam masalah. Ada yang kuncinya tidak ada ya, ada yang akinya tidak ada, bahkan ada bannya yang kempes. Jadi pokoknya jalan ke sini ya dihitung dia derek gitu loh. Ada Suzuki APV lengkap dengan kerangkeng belakangnya, tapi belum yang sebelahnya ada garis polis line, kita nggak usah review detail. Terus ini kemarin sempet lelang tapi tidak terjual, harganya berapa aku lupa. Ini Chery tahun 2019, berarti ini periode terakhir ya sebelum keluar New Chery yang seperti itu. Ya, periode terakhir. Bannya bengkak, hamil, bro. Interior masih bagus ya tahun 2019 ya. Interior masih bagus. Terus ke sini ini ada New Chery. Ini pack up New Chery, baknya udah lumayan penyot-penyot ya. Tapi untuk di bagian depan bagus semua ini, bro. Ini bannya juga masih baru semua, bagus. Ini belum keluar harga ya, belum ditempel. Kunci, bro. Untuk interior tak intip aja. Interiornya lengkap, bro. Lengkap. Lengkap semuanya. Kesini Ragasa, do. Ragasa ini sampai saat ini masih di sini. Ini 120 PS. Kayaknya tahun 2005 ini. Yang dulu di situ terjual di angka 32 juta. Bentuknya seperti ini, cuman bedanya yang dulu di sana itu yang terjual 32 juta itu tidak ada baknya, sasis saja. Yang ini ada baknya full, bak besi. Tapi belum lelang mungkin. Ini udah lama banget. Ini kemarin tak pikir udah dicek-cek mau dilelang, ternyata belum sampai saat ini. Ternyata sebelahnya. Kalau kelengkapannya lengkap loh, bro. Cuman dia karena kelamaan kesuwen yang gini, lumutan, bro. Loh, tapi lumutan pun kalau diginiin masih bersih, bro. Nah, nih ya, kalau diginiin lagi, oh, masih bersih dia. Warna dasarnya masih ada. Oke. Ini Toyota Avanza jeleput, memet dikira jeleput. Ini ex-laka ya, kondisi seperti ini. Tapi yo, kadang aku heran juga, orang udah kondisi seperti ini nih banyak loh, bro, peminatnya. Si dijupui wong itu nggak tahu untuk dicincang, untuk jual copotan, di pretelan, atau mungkin mau di rekondisi, dirakit seperti awal lagi. Kan orang Indonesia ini serba pinter, bro. Ya, serba mantap lah pokoknya. Ini ada dua New Chery, kemarin salah satu ada yang keluar harga. Lupa aku harganya berapa. Tapi ada yang keluar harga ya. Ini keduanya tahun 2021, bro. Wah, ajar. Tapi ini kesini, ini lengkap. Cuman keterangannya kuncinya aja tidak ada. Lebih ya. Kalau kuncinya nggak ada, gimana mau ini? Gimana mau hidup? Jadi kalau beli ini ya perlu bak bengkel, perlu dibuka, perlu mungkin dihidupkan secara manual ya. Karena kunci tidak ada. Ini Suzuki R3 ini sudah lama banget di sini. Ini kalau nggak salah ini dulu barengan sama H1 yang ada di sini. Tapi sampai sekarang kayak jadi monumen di sini. 80 jutaan sekian nggak terjual nih. Berapa kali lelang? Dalamannya. Dalamannya sih lengkap loh, bro. No. Tuh, dalamannya sih lengkap. Blower semuanya. Ya. Namanya juga. Tapi ini versinya yang diesel ya. Ini R3 tapi yang diesel. Tuh, hybrid. Tipe ini kode dieselnya ya. Hybrid ZDI. Terus ada Toyota Kijang Innova. Ini mulus banget. Ya, mulus banget. Bahkan nggak ada cacatnya untuk di bagian eksterior. Otomatis dalamnya juga bagus. Keterangannya, kuncinya aja tidak ada. Jadi ini di garis-garis seperti ini. Tidak boleh dibuka. Ya, ini anggap aja segel. Platnya Jakarta dan dia tipe bensin. L300. Ini belum lelang ya. Ini L300 tahun 2022. Ya. Dari belakang plat BMKD Kuansing. Wong taluk iki rek. Ya, setirnya di sini, bannya di sini, dashboardnya di sini, joknya juga di sini. Ya, semua di sini. Belakang nggak ada masalah. Cuman depan bagian kanan renyek, memet, mesin nggak ada masalah. Ini bagusnya dicopot aja. Jadi ambil sasis, kalau sasisnya masih lurus, dibuat 4x4 bak ke tempat Bang Ahok Jambi ya. Kalau harganya masuk sih, kalau boleh agak 50 juta gitu nggak apa-apa sih ya, kayak gini nih. Oke, ini ada Suzuki Karimun. Di sebelahnya ini Innova Solar tahun 2014 kalau nggak salah nih, Innova Solar. tahun 2014, tapi kondisi ya itulah kalau di belakang ini. Keterangannya kadang kunci nggak ada. Yes, pokoknya dari JBA tuh iya apa adanya seperti ini. Dengan keterangan, makanya teman-teman kalau ikut lelang di JBA dibaca betul. Ya, realnya dibaca betul, detailnya dibaca betul. Nih, 2500 cc ini tahun 2014, bro. Solar nih. Kemudian di sebelahnya ada Suzuki Ignis. Ini juga mulus. Harganya cuma 89 juta, tahunnya 2017 nih. Ya, tipenya tipe manual. Tipe manual ini. Tapi ya belum, bro. Maksudnya belum laku gitu ya. Kalau lelang sih udah lelang. Itu yang Innova Solar yang bakal dilelang besok ya. Terus ada di sebelah sana itu CR-V, itu juga lelang, tapi X-Laka ya. Ancur-ancuran X-Laka. Kemudian ada APV, ada Xenia, ada Innova, dan ada Toyota Avanza. Itu di sana. Semuanya X-Laka semua. Kalau Avanza X-Laka, Innova nggak X-Laka ya. Nggak X-Laka, Innova tapi mati aja. APV nggak X-Laka. Penuh, maksudnya full, nggak apa-apa. Tapi untuk Xenia sama CR-V X-Laka. Oke, ini untuk yang di bagian di sini udah kita lihat semuanya. Nah, sekarang kita ke arah depan. Kita lihat becek kabeh kira endi cara diliwati iki. Teles sepatuku kok iki. Untuk yang build up di sini udah keluar tanpa pesan. Nah, di sini ada Mitsubishi Canter. Ya, Mitsubishi Canter. Ini tongkrongnya aja, siapa tahu besok lelang. Nah, kalau yang di sebelah ini kayaknya unit dipo. Nah, ini ya. Ini baru masuk damnya sampan, bagus banget ya. Ini tongkrongnya aja, barangkali besok dilelang. Ya, terus kita ke arah sini itu yang ekspedisi yang tipe long, tapi engkel ya, yang 4 roda. Ini juga dump truck. Jadi rata-rata dump truck di sini ya. Yang bak mati ada di luar sana, bak mati 1 unit. Nanti kita lihat motor sekilas saja ya. Ini kalau nggak salah platnya BM BU, ini tahunnya tahun 2008 tahun 2009. Ini belum lelang. Ini Mitsubishi Fuso 220 PS 6x4 dam truk, dam sampan. Terus di sebelahnya itu plat B. Ya, itu plat B tahun 2013. Udah lama banget, belum juga lelang. Kemudian kayaknya ini sepaket, bro. Untuk Canter nih ya. Canter ini sepaket kayaknya. Karena FU semuanya. Untuk dilelang enggaknya besok kita cek ya. 1 2 3. Di sana ada 1 4, berarti 4 ya, 4 unit. Terus kita ke sana, kita ngelihat motor aja. Habis ngelihat motor, karena kita update ya. Itu ada lohan, yang ini yang 1 unit nih sasis ya, tapi serutnya bekasnya dam. Lohan engkel ya, bukan 6x4 itu, tapi yang 6 roda FG235TI. Yang ini belum, unit stok. Kita ke sini. Kita lihat motor sekilas aja ya. Lumayan banyak, bro, motornya, bro. Untuk Grand Max Fan lumayan banyak besok yang dilelang. Itu sih ada Canter, kayaknya baknya bak lintas. Tuh warna kuning kah? Baknya warna oranye. Dilelang enggaknya kita belum tahu. Ya, sambil jalan aja kita lihat. Kemudian di sini untuk motor Ini sekilas saja karena masih belum lelang ya. Lelangnya besok nih. Ini berserak masihan ini seperti ini. Itu ada Ninja 250. Ini ada KLX. Ya. CBR. Yamaha R15 enggak R25. Tuh, sebagian unit masih di sini semua. Ntar nanti bakal disusun di sana setelah dicek satu-satu kayak gini. Tuh sama Om Yos lagi dicekin satu-satu, nanti setelah dari situ baru dibawa ke sini. Baru besok bakal keluar harganya. Ya, ini di sini semuanya. Tuh banyak bro ya. Oke Mas Bro ya, mungkin itu aja updatean kita hari ini. Unit yang bakal dibilang di JBA untuk besok. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.